Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, cek. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali di channel Yin Yang Indonesia, serba serbi tentang kesehatan. Seperti pendahuluan di video ini, teman-teman sudah pasti tahu apa yang akan kita bahas pada edisi kali ini, yaitu tentang tips alami atau kali ini kita menggunakan teknik akupresur untuk mengurangi keluhan gatal-gatal pada biduran atau urtikaria. Kita langsung masuk ke titiknya, sahabat sehat. Titik yang kita gunakan untuk keluhan biduran atau urtikaria ini, titik pertama yaitu titik LI4. Titiknya titik punggung tangan pada tendulang tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Ini seperti ini teman-teman. Lihat. Ini adalah tanjalannya. Ini kita pijit sebanyak 33 kali hitungan searah jarum jam. LI4. Setelah itu lakukan penekanan yang sama pada titik LI4 di jari sebelah kiri, sama sebanyak 33 kali hitungan dengan putaran searah jarum jam. Itu titik pertama, sahabat sehat, LI4. Titik yang kedua yaitu titik LI11. Ya, titik kedua yaitu titik antara lipat siku sebelah luar dan tonjolan siku dibagi dua, nama titik LI11. Jadi untuk mengukurnya, siku kita lipat begini, ini lipatan siku dengan tonjolan siku dibagi dua. Jadi di sini ini kita tekan, dan sambil menekan ini kita lakukan juga penekanan di bagian sini. Jadi dua titik bisa kita pijat atau kita melakukan pemijatan. Ini sama, dipijat sebanyak 33 kali hitungan arah jarum jam. Setelah selesai siku bagian kanan, kita lakukan hal yang serupa pada siku bagian kiri, sama batas pertengahan antara lipat siku dan siku bagi dua. Jelas. Itu titik LI11. Titik yang ketiga, sahabat sehat, karena titiknya ini berada di bagian kaki,
kita ubah dulu posisi kameranya. Ya, titik ketiga yaitu titik SP10. Letaknya 3 jari di atas di atas lutut dan 3 jari di arah paha bagian dalam. Cara mengukurnya, kita tempatkan 3 jari di sini di atas lutut. Ini. 3 jari. Dan itu kita ambil lagi 3 jari ke bagian dalam. Di sini. Ini titik SP10. Kita sama, kita tekan sebanyak 33 kali hitungan searah jarum jam. Setelah titik ini selesai 33 kali hitungan, kita pindah ke paha sebelah kiri. Sama, titiknya 3 jari di atas lutut dan 3 jari ke dalam, arah dalam paha. Sini. Sebanyak 33 kali hitungan. Titik keempat, sahabat sehat, yaitu titik SP6. 4 jari di atas mata kaki bagian dalam dengan cara kaki disilangkan ke atas paha. Jadi kita posisi duduk bos. Ini kita tentukan titiknya di mata kaki bagian dalam. Ini kita ambil ukur 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Sini. Kita tekan atau kita pijat searah jarum jam sebanyak 33 kali hitungan. Setelah kaki kanan, lakukan penekanan pada titik yang sama di kaki kiri. Sama pengukurnya dengan 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Itu sahabat sehat, 4 titik mudah akupresur atau titik meridian akupuntur untuk mengatasi keluhan gatal-gatal pada biduran atau urtikaria. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video channel Yin Yang Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.